Terkait dengan kasus kebakaran gudang minyak ilegal kemarin, nah sekarang bosnya sudah ketangkap nih lur. Bos gudang minyak ilegal yang terbakar di Jalan Lingkar Barat dikabarkan sudah ditangkap Polda Jambi nih. Hal ini dibenarkan oleh Kasubbit Penmas Polda Jambi. Gimana pantauan lo? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Bos gudang minyak ilegal di Jalan Lingkar Barat RT 21 Kelurahan Kenali Besar yang terbakar pada Senin 15 Agustus 2022 lalu dikabarkan telah ditangkap tim gabungan Polda Jambi. Pemilik gudang tersebut diketahui bernama Arige Pandu yang ditangkap di Desa Perbesi, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara pada Jumat 19 Agustus 2022. Terkait penangkapan ini dibenarkan oleh Kasubbit Penmas Polda Jambi, Kompol Mas Edi, bahwasanya dikabarkan pada Sabtu sore tersangka dibawa dari Sumatera Utara menuju Jambi. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.